Warga pun dikejutkan dengan ditemukannya pemuda yang diketahui bernama Joshua, seorang mahasiswa salah satu perguruan tinggi, tergantung di dalam kamarnya. Belum diketahui pasti motif bunuh diri yang dilakukan pemuda tersebut. Petugas kepolisian dari Polsek Metro Taman Sari dan tim identifikasi dari Polres Metro Jakarta Barat langsung melakukan olah TKP. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk dilakukan otopsi. Awas, jam 2 ya.